Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Tarik Mandat melakukan aksi Long March usai menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka, akhirnya dibubarkan paksa oleh petugas kepolisian. Aksi yang berujung bentrokan ini lantaran mahasiswa menutup seluruh badan jalan Merdeka Barat saat melakukan Long March. Letusan senjata gas air mata terus diarahkan ke kerumunan mahasiswa. Dalam bentrokan ini, pihak kepolisian mengamankan dua mahasiswa yang dianggap sebagai provokator. Sebelum bentrokan terjadi, mahasiswa melakukan aksi di depan Istana Merdeka untuk menuntut Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala turun dari jabatannya karena dianggap telah menginjak-injak konsep yang telah dirumuskan oleh para founding father dan memandang aset-aset strategis bangsa sebagai komoditas pasar. Sesungguhnya Pancasila dibentuk, dirumuskan untuk meningkatkan harkat dan derajat manusia. Dari Jakarta, Sumantri melaporkan. Siapa kawan-kawan? Jawab dan memperkuat restorasi.